Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 103 Jakarta dan juga yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA 103 Jakarta dan adik-adik siswa-siswi SMA 103 Jakarta yang berbahagia, perkenalkan nama saya Putri Amanda selaku perwakilan dari teman-teman FHUI di sini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami semua, kita semua rahmat dan hidayahnya, karena rahmat Allah lah kita bisa berkumpul di siang hari ini dan insya Allah bisa mengikuti sosialisasi FHUI. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya udah berkesempatan datang ke sini mengikuti sosialisasi FHUI yang akan kami paparkan tentang profesi-profesi hukum. Atau kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan tentang FHUI juga boleh banget ditanyakan di sosialisasi ini. Tujuan dari kakak-kakak FHUI ini adalah ingin memberikan edukasi, ilmu pengetahuan, dan juga informasi terkait profesi-profesi hukum itu apa aja sih. Mumpung teman-teman kan kelas 10 nih, mana tahu teman-teman udah ada yang punya minat di hukum. Atau teman-teman yang belum punya minat hukum sama sekali bisa berminat karena dari informasi yang kita akan berikan melalui sosialisasi ini. Kakak-kakak FHUI di sini semua berharap agar teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan ini, karena kalau teman-teman tahu di sini cuma teman-teman doang nih yang dapat sosialisasi khusus eksklusif di AFIS. Karena teman-teman yang lain, apalagi yang kelas 11 ya harusnya kelas 11, tapi mereka nggak dapat kesempatan ini. Jadi aku harap teman-teman ini bisa lagi-lagi menggunakan kesempatannya semaksimal mungkin, bertanya sepuasnya, mulai penasaran, mulai menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang FHUI atau UI secara umum. Akhir kata dari saya, perwakilan dari teman-teman kakak-kakak FHUI di sini, mengucapkan selamat dan juga semoga teman-teman bisa mengikuti sosialisasi dari awal hingga akhir ya. Aku juga berharap teman-teman di sini bisa interaktif dan juga bisa partisipatif, bisa bertanya sebanyak mungkin, bisa mungkin mengulik-ngulik tentang hukum atau apapun, karena kita di sini sampai jam 1.45 atau jam 2 bahkan paling lama. Yaudah, itu aja dari aku, perwakilan dari kakak-kakak di sini. Selamat menikmati pemaparan sosialisasi dari FHUI. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyelenggaraan sosialisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya dan salam kebajikan. FHUI in collaboration with mohon perhatian kepada semua siswa dan siswi kelas 10 dan 11.
kita udah ada teman dari 103 Jakarta. Boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dini. Dini kelas berapa ya kalau boleh tahu? Dari 11 IPA 2. 11 IPA 2. Dini tadi minat masuk Eva atau enggak ya? Eva UI khususnya? Minat banget. Minat banget dong, minat. Gimana nih kesan-pesan Dini setelah mengikuti kegiatan yang udah diadain sama mahasiswa-mahasiswa kelompok 2 paralel ETJP FAUI? Seru. Bisa menambah motivasi untuk kesananya, semangat belajarnya bisa bertambah. Terus juga ya ada keinginan yang benar-benar yang akan dituju nantinya. Oke, berarti nanti kita tunggu ya di FAUI Dini. Makasih. Biro, tadi kan lo bilang menarik banget nih acaranya. Kalau boleh tau apa aja nih yang lo dapat dari acara tadi? Yang saya dapat itu kita ada ilmu untuk jadi lawyer, terus jaksa dan lain-lain gitulah yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Oke, kalau gitu lo minat gak kalau misalnya nanti masuk FAUI terus menjalani profesi-profesi hukum tersebut? Wah, minat banget sih, apalagi di UI yang udah terkenal di Indonesia gini. Waduh, keren banget ya, kita tunggu Biro ya teman-teman di FAUI. Kalau kamu kesan-pesannya gimana nih acaranya? Ya dari yang saya dapetin sendiri, jujur saya jadi menjadi lebih tertarik dengan FAUI. Dan ya saya juga mau berharap aja semoga saya bisa dapat di UI dan bisa pakai almet jakun UI yang udah terkenal dari dulu. Harapan saya adalah agar sosialisasi ini dapat memberikan akses informasi, ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan edukasi kepada adik-adik SMA Negeri 103 Jakarta Timur terkait dunia hukum, khususnya profesi-profesi hukum. Mulai dari apa itu jaksa, advokat, notaris, dan hakim, tugas dan wewenangnya, hingga tahapan bagaimana mendaftar untuk profesi-profesi tersebut. Dengan demikian, sosialisasi ini bisa membawa banyak manfaat kepada adik-adik yang berminat atau tertarik ke dunia hukum, bisa membuat adik-adik SMA Negeri 103 Jakarta menjadi lebih penasaran lagi tentang hukum itu sendiri, dan bisa menjadi bentuk bekal persiapan adik-adik kelak di dunia perkuliahan nanti ketika memilih jurusan hukum.